jadinya. Kamu tahu kan kalau kamu tak lepas ujian kali ni apa akan jadi? Tahu. Semoga berjaya. Terima kasih. Haa, Ihsan datang pun kamu. Semoga berjaya. Habislah aku macam nak jawab exam nanti. Jelah tak tadi lagi. Takkan mata empat pun tak nampak. Okay, siap sedia. Sediakan alat tulis. Ujian akan mula sekejap lagi. Sel, dengar sini. Aku nak ada jawapan untuk exam kali ni. Mana boleh? Itu kan meniru. Tolonglah Ihsan. Kalau tak... Ya, aku bagi. Tapi aku bagi tahu awal-awal. Kalau kau meniru, kau takkan jumpa jalan untuk kejayaan. Mata meja saya. Saya nak cakap dengan kamu sesuatu. Daniel, boleh tunjukkan tak macam mana nak buat soalan kat depan ni? Alah, senang ni soalan ni yang Ihsan boleh buat. Saya nak kamu yang buat. Kenapa? Ada apa-apa masalah ke? Saya lupalah cikgu nak buat. Lupa ataupun tak tahu macam mana nak buat. Jawapan kamu sama macam Ihsan. Tapi saya tukar kedudukan jawapan untuk setiap kertas. Jadi semua orang takkan dapat soalan yang sama. Kamu nampak kan? Kamu boleh dapat markah penuh kalau kamu tak meniru dan belajar bersungguh-sungguh. Cikgu tolonglah cikgu bagi saya jawab balik. Eh tak boleh. Sebaliknya kamu dapat surat untuk kebeli disiplin. Cikgu tolonglah cikgu. No, pergi sekarang. Ini untuk peringatan untuk semua juga. Kalau kamu meniru, kamu takkan jumpa jalan untuk kejayaan. Jadi Ihsan, boleh tolong jawab soalan kat depan? Mestilah nak.